Okey, kita balik pada ayat kita. Surah Al-Kahfi ayat 35. Wadakhala jannatahu. Pemilik kebun dia bangga apa tadi? Satu, harta banyak. Yang kedua? Yang kedua apa? Pekerja. Ha, pengerja. Pekerja itu umum. Pekerja, pengikut. Sekarang ramai tak yang berbangga dengan pengikut yang ramai? Ya. Betul? Like. Ha, likes. Follower kan? Ha. Follower berapa? Ada, tak adalah banyak, ratus ribu lah. Ha. Ha. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Ha? Ha, saya tak tahu. Tanya unit media. Saya tak ambil tahu. Kalau saya ambil tahu, takut terperangkap dengan syaitan. Kan? Bangga kan? Ha. Syek tengok flower je. Oh. Ni 10 ribu. Ya ni? Oh, aku 100 ribu. Apalah ustaz ni? Tak ramai. Penyakit. Ha, viral pula kan? Ha. Oh, penyakit. Syaitan rosakkan dengan hati je. Ini Allah tujuan. Allah cerita kisah ni salah satunya nak rawat penyakit hati tu. Ramai tak terlepas pandang. Ha? Kalau parti pun sama, parti bangga dengan apa? Penyokong paling ramai. Kalau jemaah NGO berbangga dengan ha, pengikut. Ha. Kalau mak bapak berbangga dengan anak yang berjaya. Semua. Okey. Ayat 35. Wadakhala jannatahu. Pemilik kebun ni pun masuk kebunnya. Wahuwa zalimu li nafsi. Dia zalim pada subhanallah. Mana eh, saya nak tanya, kalau A ada kebun, dia masuk kebun dia, adakah dia zalim? Tak. Ha? Dia masuk kebunnya sendiri. Saya ada rumah, saya masuk rumah saya, adakah saya zalim? Tak. Kenapa Allah kata dia masuk kebun, dia zalim? Kebun dia, bukan kebun orang. Dia bukan curi kebun orang. Kenapa dia zalim? Ha, sebab dia masuk tu dalam keadaan dia sombong, zalim. Subhanallah. Masuk kebun sendiri boleh jadi dosa. Bahkan dosa ni menyebab penghalang, penghalang masuk syurga. Masuk kebun tapi haram masuk syurga. Faham tak? Masuk kebun sendiri, penghalang masuk syurga. Contohlah kita masuk rumah kita. Ya Allah, besarnya rumah aku. Sok sendirilah. Lepas tu tengok rumah sebelah. Rumah sebelah tak besar-besar. Okey, syukur dengan apa? Apa makna syukur? Ha. Yalah, syukur macam mana? How? Ha, sebab ramai orang kata dia bersyukur, tapi sebenarnya belum bersyukur pun. Sebab konsep syukur apa dia? Dia macam dia merendahkan diri. Ha? Tak, syukur ialah tak pada Allah. Kita kata alhamdulillah Allah bagi nikmat, tapi solat lambat. Bukan bersyukur. Kan? Alhamdulillah Allah bagi nikmat rumah besar, tapi buat dosa. Bukan bersyukur. Syukur lawan dia kufur. Syukur lawan dia kufur. Mana kalau kamu tak taat, kamu kufur. Itulah syukur. Syukur bukan semata-mata ucapan. Sebab syukur ni ada tiga jenis. Pertama, syukur dalam hati. Yang kedua, syukur dengan mulut. Yang ketiga, mesti ada tiga-tiga serentak baru syukur.